Komputer Rainbow Gaming yang dikuasakan oleh kad grafik NVIDIA GeForce RTX yang diumumkan di acara CES 2019 sudah pun hadir di pasaran Malaysia. Anda boleh memilih untuk membeli komputer Rainbow Gaming yang dikuasakan oleh kad grafik NVIDIA GeForce RTX 2080, 2070 ataupun RTX 2060 mengikut keperluan anda. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan inilah pandangan pertama saya mengenai laptop terbaru daripada MSI iaitu MSI GL63. Bermula dengan paparan skrin, MSI GL63 ini dilengkapi dengan paparan bersaiz 15.6 inci pada resolusi Full HD dengan kadar serga semula 60Hz. Selain dari itu, ia masih mempunyai bingkai yang agak tebal jika dibandingkan dengan pelbagai komputer Rainbow Gaming yang hadir di pasaran baru-baru ini. Beralih kepada spesifikasi dalaman, MSI GL63 ini dilengkapi CPU Intel Core i7-8750H, memori DDR4 sebanyak 8GB dan gabungan storan SSD PCIe NVMe sebanyak 256GB dan juga storan cakera kera sebesar 1TB, di mana storan dan memori semuanya boleh dinaik taraf mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Dari segi kad grafik pula, MSI menggunakan kad grafik NVIDIA GeForce RTX 2060 dengan 6GB memori GDDR6 yang dikatakan hadir dengan kemampuan untuk menggerakkan kebanyakan permainan komputer baru pada resolusi Full HD dengan tetapan tinggi tanpa begitu banyak masalah. GL63 ini juga dilengkapi dengan sejumlah palam I/O yang banyak, termasuklah 3 palam USB 3.0 Type-A, sebuah palam USB 3.1 Type-C, sebuah palam HDMI 2.0, sebuah palam mini DisplayPort dan juga palam 3.5mm untuk audio dan mikrofon. Sama seperti kebanyakan laptop gaming MSI yang lain, papan kekunci MSI GL63 ini menggunakan papan kekunci oleh SteelSeries dan menjanjikan pengalaman gaming yang lebih selesa berbanding dengan pelbagai papan kekunci komputer Rainbow yang lain. Rangka komputer Rainbow ini diperbuat daripada gabungan bahan polikarbonat pada rangka bahagian bawah dan bingkai paparan dan aluminium pada bahagian papan kekunci dan belakang paparan. Walaupun terdapat sedikit flex pada bahagian paparan, pada pendapat kami bahan yang digunakan cukup kukuh, terutamanya untuk bahagian papan kekunci yang sudah pastinya akan menerima deraan apabila pengguna bermain permainan komputer. Kami baru saja menerima komputer Rainbow MSI GL63 ini dan kami sempat mengujinya dengan permainan komputer Apex Legends yang baru saja keluar, dan berdasarkan pengalaman singkat kami, MSI GL63 ini mampu menggerakkan permainan komputer tersebut pada resolusi Full HD dengan tetapan sederhana dan tinggi pada kadar serga semula 60fps. Kami akan menguji kebolehan gaming yang lebih menyeluruh untuk laptop MSI GL63 ini di ulasan kami yang akan hadir tidak lama lagi. Anda telah bersama saya Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.